kita main aja yuk. Loh, bentar. Di samping rumahku ada apa nih teman-teman? Ada lemari sekolah. Wah, ini pasti kerjaannya Kak Dragon nih. Pasti kerjaanmu kan Kak Dragon? Nah, nggak salah lagi kan? Ini kerjaannya Kak Dragon. Oke, ku ubah jadi siang dulu ya teman-teman. Dan Kak Dragon tuh rumahnya itu agak aneh-aneh gitu ya. Gimana kalau kita main ke rumahnya Kak Dragon? Oke, dan ku akan ajak Juminten aja deh. Juminten, yuk ku ajak main nih. Jangan digandang terus dong, tambah gendut loh. Aduh, ganggu aja sih Putri. Ku lagi tidur nih. Emang mau main kemana sih? Mau main ke rumahnya Kak Dragon. Biasanya kan rumahnya Kak Dragon aneh-aneh tuh. Ya udah teman-teman, yuk mari kita ke rumahnya Kak Dragon yuk. Ini dia rumah Kak Dragon, pakai rumah lab. Ayo Juminten, kita masuk yuk. Permisi. Oke loh, kok kosong? Tapi di situ ada anak panah. Itu artinya kita harus ke atas nih. Ayo Juminten, ngapain di situ? Loh, Juminten? Jum, kamu nggak bisa kesini? OMG, berarti ini petnya nggak boleh masuk ya teman-teman. Aduh, maafin aku ya Juminten. Kalau berakhir seperti ini, mending ku tidur aja Putri. Ngapain tadi ngebangunin aku sih? Gangguin tidur aja. Ih, kabur aja teman-teman. Kita kabur, Juminten udah ngomel-ngomel tuh. Putri, tunggu, balikin aku ke kandang Putri. Entar aja Juminten, kamu ngobrol-ngobrol dulu tuh. Kan banyak temen di situ. Bye-bye Juminten. Wah, ini kemana nih? Ini kemana nih? Apakah belok ke kiri? Oh, di sini ada jendela dan au. Di situ ada apa ya teman-teman? Ternyata ada tempat di luar rumah ini. Wah, ayo kita ke sana yuk. Dan inilah pintu rahasianya. Kita pakai prosotan nih teman-teman. Nah, kita langsung bisa keluar rumah deh. Dan di situ, oh, kita harus lompat nih pakai hiasan dari Zero Gravity nih teman-teman. Oke, saatnya kita akan bermain parkour. Bermain parkour di luar rumah nih teman-teman. Waduh, sepertinya ini jauh banget. Waduh, jauh banget tuh teman-teman. Kira-kira nyampe keluar angkasa nggak ya? Lompat, lompat, bermain parkour. Bermain parkour lagi. Lompat, lompat, bermain parkour, parkour di angkasa. Mana ujung, mana ujungnya? Aku sudah lelah. Mana ujung, mana ujungnya? Aku sudah lelah. Aduh teman-teman, ku udah capek nih. Loh, ku kira ini ujungnya. Ternyata bukan. Aduh, ku udah capek nih Kak Dragon. Ternyata masih ke sana lagi tuh teman-teman. Masih jauh banget. Ya udah, aku ke sana dulu ya. Penasaran, di sana ada apa ya? Udah jauh-jauh kita ke sini. Kira-kira di sana ada tempat apa ya teman-teman? Oke, dan sudah kelihatan ujungnya. Tapi ujungnya masih kecil nih teman-teman. Kira-kira tempat apa ya? Aku mau nebak nih. Kayaknya ini tempat party deh. Tapi masih belum kelihatan jelas nih teman-teman. Oke, dan hap. Aku akan lompat lagi. Lompat lagi, tapi lompatnya pakai sapu terbang ya teman-teman. Supaya nggak capek. Oke, dan ternyata masih jauh teman-teman. Nah, sudah mulai kelihatan. Dan ku melihat dari sini itu ada sebuah panggung. Dan lihatlah, ku udah lompat jauh banget nih teman-teman. Sampai-sampai rumahnya nggak kelihatan. Wow, ini keren sekali. Dan itu benar loh teman-teman. Itu benar, itu adalah tempat party. Kita akan berparty di angkasa. Wow, ini seru banget. Ini party lain daripada yang lain ya teman-teman. Kita party di angkasa. Nah, itu dia ujungnya nih teman-teman. Nah, ujungnya ini adalah tempat untuk berparty. Di sini ada lantai disco, ada panggung, dan lantainya lagi juga ada lantai kaca ya.
baru segini yang udah sampai nih teman-teman. Dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kita bermain alat musik di sini dan sambil berjoget latihan jadi cheerleaders ya teman-teman. Oke, dan di depan ada apa tuh teman-teman? Ada mainan wortel, tapi cuma ada satu. Aku mau naik ah. Loh, ada dua. Loh, ada tiga. Loh, ada empat. Wow. Ini mainan wortelnya banyak sekali nih teman-teman. Ini sih keren banget. Ini keren banget. Waduh, gak kelihatan tadi ya teman-teman. Kirain cuma satu mainan wortel. Ternyata ada banyak mainan wortel yang dijadiin satu nih teman-teman. Tuh kan dekorasinya aneh-aneh Kak Dragon ini. Oke, dan kita pun bermain mainan wortel di sini. Lihatlah, wow, banyak sekali. Wah, ini sih seru banget. Dan teman-temanku pun sudah banyak yang datang di sini untuk berpesta di angkasa. Bagi teman-teman yang pengen berpesta di angkasa saat Kak Dragon buka party, ayo buruan ke rumah Kak Dragon ya teman-teman. Ikut party di rumahnya Kak Dragon. Siapa tahu Kak Dragon lagi pesta di angkasa. Bisa coba mainan wortel ini, tapi lebih serunya banyak temen ya, harus banyak temen nih. Kalau cuma satu orang sih nggak seru, tapi kalau banyak orang seperti ini seru banget. Lihatlah wortelnya ini banyak sekali loh teman-teman. Oke teman-teman, itulah dia pestaku bersama teman-teman di rumah Kak Dragon di angkasa. Kalau menurutku di ujung sini dibikin rumah kayaknya lebih bagus lagi deh Kak Dragon.